到了三宝，到了三宝，不认识。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di saya. Gimana kalian semuanya, kabarnya baik? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Bagus ya, seperti biasa. Jadi kita, saya masuk malam lagi bersama, masih sama teman saya juga ya, ini berdua. Dan yang satu lagi ada juga masuk ya. Baru saja yang ambil orderan keluar. Jadi sekarang malam ini kita masuknya 4 orang. Jadi sekarang ini di Arab Saudi udah menjelang jam 1 malam ya. Jadi sepertinya lah situasinya kalau malam hari ya di Arab Saudi. Ini teman saya datang nih yang sudah tadi. Ini habis ulang tahun ya barusan. Habibu Allah. Habibu Allah. Akhadna tartush. Kullu minna al-haywan. Kullu minna. Tadi ya, anak kesan kawin Ismail al-Yaw Milad. Anak just... Nak, ikhleh Milad. Salam. Why this it? Anak just, how the old thing? Hadiah. Oh, iya, hadiah al-hadiah. La tsaddiq amrak, bas la tsaddiq. Jadi seperti inilah situasinya. Jangan lebih seperti ini. Taitamu sal'ayamu sil'khaykhamu. Jangan sirit, kera randeng. Yes, kalkan menit. What do you this one? What do you want? What do you want? This Franci Bundol. Franci Bundol? Eh, yes. He is خلاص بعدين نتكلم معكم. طلع علينا بالنهار من Jadi mungkin kalian guys ya, jadi yang mau ke Arab Saudi ya, baik itu mau kerja ataupun luar dari kerja, mungkin kalian penasaran sih kayak gimana sih sifat-sifat orang Saudi gitu, kayak gimana sih orangnya dan kayak gimana sih budayanya orang Saudi seperti apa. Mungkin kalian bisa simak video ini ya sampai selesai, nanti kita jelaskan sih sepengalaman saya pribadi di sini. Mungkin kalian penasaran kayak gimana sih kalau orang Arab gitu. Oke, ikutin terus videonya sampai selesai. Biasanya kalau jam segini sih di Arab Saudi jam 1, jam 2 malam itu biasanya rame-ramenya ya jam segini. Tapi sekarang gak terlalu ramai ya. Ada yang udah pada bubar juga, kemungkinan besok hari Minggu. Jadi guys ya, kalau di Arab Saudi itu mulainya hari itu dari mulai hari Minggu ya. Jadi beraktivitasnya mulai dari hari Minggu sampai hari Kamis. Jadi di sini tuh liburnya itu hari Jumat sama hari Minggu. Jadi seperti itu, kalau di Indonesia kan libur itu hari Minggu sama Sabtu ya rata-rata. Sabtu Minggu. Tapi kalau di sini rata-rata Jumat sama Sabtu. Jadi mulainya dari hari Minggu. Jadi kayaknya kalau hari-hari kerja biasanya jam 12 ke sana, jam 1 itu orang Arab itu pada ini ya, pada pulang persiapan kayaknya istirahat mau kerja besok. Kalau Ashraf? Oke, saya ikutin terus videonya sampai selesai. Kita mau lanjutin video yang tadi ya. Jadi mungkin kalian penasaran nih, bagi kalian yang mau ke Arab Saudi, baik itu kerja ataupun yang lainnya gitu, ataupun kuliah juga di Arab Saudi, bagaimana mungkin kalian pengen tahu kayak gimana sih sifat orang Arab gitu, kayak gimana sih budaya di Arab Saudi. Oke, kita bahas sekarang. Oke, kita mulai dulu ya dari sekarang. Yang pertama, rata-rata biasanya gitu ya, yang saya dengar di sini biasanya orang itu suka apa? Kalau ngomong orangnya suka keras,
Terus apa? Kalau bicara juga nadanya tinggi. Dan kalau dia manggil juga tinggi nadanya, dan dia nyuruh juga tinggi, apalagi kalau bercanda lebih tinggi lagi suaranya, dan marah juga sama lebih tinggi. Tapi di balik itu semua, tapi di sini guys ya, di balik itu semua, kalau meskipun orang Arab cepat marah dan cepat lupa juga, itu biasanya dia mudah memaafkan, apalagi kita sesama muslim ya di sini mudah memaafkan meskipun mudah marah juga ya. Itu guys yang pertama. Dan yang kedua, masalah mungkin kalian dari segi makanan ya. Yang pertama mungkin budaya ya, dari makanan ya. Kalau dari makanan mungkin kalian juga pasti beda lah, apalagi di sini makanan pokoknya sepertinya, contohnya seperti roti lah makanan pokoknya. Tapi kalau di Indonesia ya guys, rata-rata makanan pokoknya ya nasi. Tiga kali makan, tiga kali nasi ya. Tapi kalau di sini kalian jangan heran kalau orang Arab sendiri di sini jarang makan nasi. Kadang ada yang 2 hari gak makan nasi, ada yang juga 3 hari gak makan nasi. Karena di sini itu bukan makanan pokoknya ya. Ya, jadi kalian juga jangan kaget. Tapi kalian yang ke Arab Saudi, di Jeddah atau di Madinah itu juga ada toko Indonesia ya, yang menyediakan makanan-makanan Indonesia. Itu juga kalian jangan kaget ya. Oke guys ya, yang ketiga. Kalau kemana-mana nih, mungkin kalian jangan heran ya kalau melihat orang Arab kemana-mana rata-rata di sini menggunakan transportasinya mobil, kendaraan roda 4 ya. Tapi kalau di sini kalau motor itu jarang banget ya, kendaraan roda itu sangat jarang, kecuali yang hobinya itu dengan bermotor, pasti dia menggunakan motor. Tapi jarang sekali ya di sini, apalagi perempuan yang mengendarainya. Oke guys ya, dan yang terakhir pelupa. Nah di sini juga ada bahasanya pelupa ya. Mungkin kalian bisa, apalagi yang sudah di Arab Saudi, pasti kalau mendengar orang Arab itu banyak pelupa ya. Apalagi kalau udah insya Allah pasti dia, kadang dia suka lupa karena banyak pikiran ataupun ada pun pekerjaan ya, banyak pekerjaan. Karena rata-rata orang di sini lebih banyak bangun kerja daripada untuk tidur gitu guys ya. Jadi di sini tidurnya itu sedikit, termasuk saya juga di sini dijatah tidur itu. Kalau sekarang nih si malam dijatah 5 jam saya untuk tidur dan kemudian kerja lagi, seperti itu guys ya. Dan yang terakhir, orang sini itu identiknya dengan buru-buru guys ya. Buru-buru. Mau bos kita, mau pelanggan, mau tamu, mau kayak gimana, rata-rata orang sini itu identiknya menyuruhnya itu buru-buru, dengan buru-buru. Katanya buru-buru apa yuk? Apapun itu pokoknya buru-buru, mau bikin pesenan, mau bikin orderan, mau nyuruh ke warung lah, mau bikin inilah, mau ambil itu, pokoknya rata-rata semuanya buru-buru. Tapi kalian jangan heran meskipun mereka membilangnya, nyebutnya buru-buru, tapi kita iakan aja, tapi kita jalani aja dengan semampunya kita, jangan buru-buru guys. Soalnya kalau buru-buru juga kita, kalau cek orang Sunda mah tagegok lah gitu. Jadi itu ya, kadang iya kadang belum. Jadi kita iakan aja meskipun di sini orangnya identiknya buru-buru. Oke guys ya. Dan yang terakhir, meskipun orang sini mudah marah. Bener guys, mudah marah, cepet ini juga mungkin. Tapi kalian mungkin kaget ya kalau orang sini cepet marah, langsung marahin orang kayak gimana. Tapi meskipun di sini orang cepet marah, tapi cepet juga mudah memaafkannya gitu. Tapi kalau saya pernah kemarin sering sih ya, orang Arab itu kenapa sih sering marah-marah, karena gak buru-buru katanya, karena gak mau diatur lah. Soalnya kan di sini juga ada kerja, ada peraturannya, seperti itu. Jadi dia kadang marah-marah inilah itu. Tapi gak lama kemudian ya dia langsung minta maaf, dan saya juga memaafkannya gitu. Saya soalnya pas dia marah-marah gak diambil sama hati gitu, kita dihadapin aja gitu. Oke guys ya, gitu aja informasi hari ini. Mungkin kalian yang mau ke Saudi ya kurang lebih seperti itulah yang saya alami di sini. Oke, makasih banyak udah ikutin video saya sampai selesai. Jika kalian suka dengan video, jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.